Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Ini adalah tentang Adrian Lambe yang hengkang dari tim Leslar. Apa alasannya dia hengkang dari tim Leslar sehingga memilih bekerja bersama Pastor Putra Siregar? Tentunya menjadi daya tarik tersendiri ketika kita mendengar beberapa hari lalu, tepatnya 4 hari lalu, hengkangnya Adrian Lambe dari tim Leslar yang merupakan tim yang telah membesarkan namanya hingga akhirnya ia menikah dan memboyong keluarganya ke Jakarta. Namun teka-teki itu menjadi pertanyaan banyak netizen, terutama fan Leslar. Siapa? Kenapa dia mundur? Ada masalah apa? Tentu hal itu menjadi tanda besar di benak kita semua, para fan Leslar yang bertanya-tanya. Ya, di PHK, minta kerjaan langsung dikasih, nikah juga dibantu, kurang baik apa coba? Centang biru juga dari kita Leslar lover, empek dapat endosan guys. Kayaknya juga kerja di sebelah deh, gak tahu terima kasih. Hayo ah, keluar dari garis awal kita, unfollow aja. Tuman, kata fan yang fanatik dengan Leslar. Sampai saat ini Adrian Lambe dan pihak Leslar yakni Lesti maupun Rizky Billar sendiri masih belum memberikan klarifikasi terkait hengkangnya sang asisten dan bekerja di PS Store, bekerja sama dengan PS Store. Tentu hal tersebut menjadikan kita semua pada bertanya-tanya, termasuk sebagaimana netter yang barusan mengkritisi kurang baik apa Leslar. Kenapa Adrian Lambe tiba-tiba hengkang? Karena dia masih baru bekerja mengikuti jejak Moreno, tak mau bekerja lagi dengan tim Leslar. Tarik modal. Tentu hal tersebut penuh tanda tanya di benak kita sekalian. Namun segelintingan isu menyebutkan bahwa tak bekerjanya Adrian Lambe di tim Leslar karena dia lagi menjalani yang namanya proses program kehamilan. Tentunya padatnya jadwal Leslar membuat dia kurang iten bersama keluarga dan juga akan menurunkan staminanya. Tentu hal inilah yang menjadi selentingan dan alasan kenapa Adrian Lambe akhirnya memutuskan keluar dari tim Leslar karena padatnya acara di Leslar yang hampir ia kurang juga istirahat sebagaimana Rizky Billar maupun Lesti. Oke, inilah berbagai komentar terkait hal tersebut beberapa hari lalu, dan bagaimana kira-kira kalian di hari ini? Silakan tarikan komen setelah menyimak komentar-komentar para Leslar lover sebelumnya. Yuk, ini dia. Hati-hati kamu sayang ya. Seneng deh rumah saya dikunjungin artis.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.